Sifatnya nabi, wajib hukumnya mempelajari, lalu kita meneladani dalam hidup sehari-hari. Asidik sifat pertama, jujur dan benar pada sesama, sikap ucapan adalah sama, tidak berbohong sedikit pun juga. Al-amanah sifat kedua, dapat dipercaya sikapnya, bertanggung jawab sepenuhnya, tidak khianat pada umatnya. Risalah yang diterima, Al-Quran hadis pedoman manusia. Al-Fathonah sifat keempat, cerdas pintar berlipat-lipat, pandai dialog dan berdebat, dapat memimpin secara cermat. Sesama, sikap ucapan adalah sama, tidak berbohong sedikit pun juga. Al-amanah sifat kedua, dapat dipercaya sikapnya, bertanggung jawab sepenuhnya, tidak khianat pada umatnya. See you.
hadis pedoman manusia. Al-Fathonah sifat keempat, cerdas pintar berlipat-lipat, pandai dialog dan berdebat, dapat memimpin secara cermat.
bukan hal yang demikian. Padahal ini untuk kebaikan, kemaslahatan hidup kalian. Seandainya kalaulah bukan karunia Allah yang Maha Rahman, padahal karunia sangat dibutuhkan dalam hidup dan kehidupan. Juga seandainya kalau bukan rahmat Allah yang diturunkan, tentu pastilah di kalian kegelapan, kehinaan dan kesengsaraan, kesesatan dan kecelakaan. Seandainya kalaulah bukan karunia Allah yang Maha Rahman, padahal karunia sangat dibutuhkan dalam hidup yang diturunkan, tentu pastilah di kalian mengalami suatu kerugian. Di antara bentuk kerugian, kalian hidup dalam kegelapan, kehinaan dan kesengsaraan, kesesatan dan kecelakaan. guru ngaji, belajarlah penuh teliti di perut.
sungguh sangat bahaya bila tidak menggunakannya untuk kebaikan di dunia. Faktanya banyak manusia dengan lidah seenaknya berbicara tidak bertika, hanya menghina dan mencela. Bila hati telah terluka oleh lidah salah bicara, obatnya mau cari kemana? Sembuhnya pun sangat lama. Berhati-hatilah berbicara, ucapkanlah yang baik saja. Jangan pernah berbicara kecuali yang ada maknanya. Jembatan Shirat al-Mustaqim di bagian
masuk suka bertemu Ilahi. Kilat cepat sekali masuk surga bertemu Ilahi. Keempat menerima catatan di akhirat dengan tangan kanan, catatan amal kebaikan, sungguh bahagia dan menyenangkan. Kelima ketika melintasi jembatan Shirath al-Mustaqim, bagai kilat cepat sekali masuk surga bertemu Ilahi.
berharga, gunakanlah sebaik-baiknya. Janganlah sampai disia-sia dengan sesuatu yang tak bermakna. Ada waktu untuk ibadah, salat fardu berjamaah, terhindar dari rasa gelisah, membuat hidup semakin susah. Ada waktu untuk belajar, belajar ilmu secara benar, agar hidup cerdas dan pintar, membedakan salah dan benar. Ada waktu untuk bekerja, kerja apapun di dunia, yang penting hal di mana saja, penuh semangat setiap harinya. Supaya badan rileks dan sehat, hidup terasa enak dan nikmat. Ada waktu untuk keluarga, orang tua, sanak saudara, mereka bagian dari diri kita, jangan sampai mengabaikannya. Ada waktu secara benar, agar hidup cerdas dan pintar, membedakan salah dan benar. Ada waktu untuk bekerja, kerja apapun di dunia, yang penting hal di mana saja, penuh semangat setiap harinya. Kerja apapun di dunia, yang penting halal di mana saja, penuh semangat setiap harinya. Setiap hari jangan lewatkan. Pertama dalam hidup ini, jangan khawatir di dalam hati. Seberat apapun kita diuji, insya Allah bisa melewati. Kedua, jangan membenci pada siapapun di dunia ini. Mari kita lapangkan hati, lega sekali ketika banyak memberi dengan apa yang dimiliki. Allah pasti akan mengganti lebih baik suatu saat nanti. Sukses bahagia menyertai. Inilah hidup sederhana, walau kita kaya
berharaplah sepenuh hati, pasti tercapai yang diingini. Sukses bahagia menyertai. Jangan membenci pada siapapun di dunia ini. Mari kita lapangkan hati, sungguh nikmat lega sekali. Keempat, pada Ilahi berharaplah sepenuh hati, pasti tercapai yang diingini. Sukses bahagia menyertai. Dendam ini, maafkan dan berlapang hati.
agar hidup damai berarti tenang rukun saling.